Inilah rekaman CCTV saat Ali dan Tusin hendak mencuri sepeda motor milik Zaini di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Situbondo. Belum sempat membawa kabur motor curiannya, korban keburu memergoki aksinya dan mengejar kedua pelaku. Saat kedua pelaku berhenti di traffic light, seketika korban menabrak bagian belakang motor hingga pelaku terpental. Mendengar Zaini berteriak minta tolong, warga beramai-ramai menghajar kedua pelaku percobaan curian motor. Polisi yang datang ke lokasi mengevakuasi dua pria asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ke Mapolsek Asem Bagus. Kemudian dengan kunci T merusak kunci sepeda motor. Nah, setelah mau akan disetak sepeda motor itu ketahuan oleh pemilik, sehingga pelaku dua orang lari dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, sehingga si pemilik sepeda motor ngejar dengan sepeda motor yang akan dicuri tersebut. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku diamankan di ruang tahanan Mapolsek Asem Bagus. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.